Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini ketemu dengan Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker Indonesia. Hari ini kita akan review produk baru yang hari ini kita akan review. Itu adalah berhubungan dengan soft bag atau tas profesional untuk tools ya. Nah, apa sih guna tas profesional untuk tools ini? Yaitu adalah digunakan untuk menyimpan tools ya, atau nanti digunakan untuk membawa aksesoris, mata bor, mata gerinda, atau juga digunakan untuk membawa toolsnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan review yang keempat, itu adalah soft bag untuk penyimpanan tools material yang profesional ya. Nah, selanjutnya itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya lebih unik lagi. Ini cocok digunakan itu adalah misalkan untuk bagian kontrol-kontrol gedung gitu ya, atau panel-panel tapi di dalam satu gedung gitu ya. Jadi nggak pindah-pindah misalkan keluar atau mobil sampai ke luar gedung gitu ya. Nah, ini cocok sekali. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan waterproof ya. Jadi di bagian yang kuning ini untuk menyimpan tools-tools yang khusus ya, yang mungkin nggak boleh kena air, percikan air gitu ya, nggak boleh lembab segala macam. Jadi nanti bisa digunakan yang bagian yang kuning ini. Nah, di sini ya. Terus setelah bagian yang waterproof, ada lagi untuk resleting pocketnya lagi, itu adalah ya sama ya seperti yang tadi juga. Ada lagi dua resletingnya juga sama, resletingnya juga kuat kokoh. Nah, di sini nanti bisa menyimpan beberapa tools, aksesoris, obeng-obeng yang kecil, mata bor gitu ya. Nah, terus di bagian dalam ada bagian ruangan lagi. Terus untuk mobil atau mungkin untuk mobilitasnya ya, untuk mengangkatnya itu juga sudah dua, ada sistemnya, ada dua angkat seperti ini. Terus nanti bisa diselempangin kayak gini juga ada ya. Nah, biasa standarnya kalau misalkan untuk selempangin kan sudah ada yang pengaman yang soft ini ya. Terus untuk bagian dalamnya sendiri, karena ini lebih ke mobile ya, mungkin di dalam satu gedung, cross-check maintenance, panel, atau instalasi gitu ya. Jadi untuk ruangannya itu terbuka seperti ini. Jadi lebih gampang, lebih memudahkan nanti, karena ini desainnya aja yang berbeda. Nah, untuk ruang-ruangnya sendiri, pocket-pocketnya sendiri, ini juga lumayan banyak ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menyimpan mata obeng plus, bintang, atau mungkin screwdriver, atau mungkin aksesoris-aksesoris yang lain, pulpen, pensil, atau mungkin voltmeter ya. Jadi bisa ditaruh di sini semua. Nah, untuk ukurannya ini lumayan lebih kecil. Dengan ukurannya itu adalah 28 dikali 24 dikali 41 cm gitu ya. Jadi panjangnya itu adalah 28 di sini. Lebarnya itu adalah 24, tingginya itu adalah 41 cm. Untuk ini SKU numbernya itu adalah DWST60105-1. Nah, untuk yang tipe yang ini, di bagian sampingnya ini juga sudah dilengkapin dengan pocket-pocket lagi ya. Jadi ruang penyimpanan itu bukan hanya di bagian dalam sini aja ya. Di samping juga sudah dilengkapin dengan ruang pocket-pocket lagi di sini. Ya, untuk menyimpan aksesoris, tools-tools, hand tools segala macam bisa digunakan di sini juga. Di sini, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan untuk pengikat ya atau pengait di sini. Terus di sini juga sudah ada tab holder ya. Jadi kalau misalkan kita ada bisa ditaruh di sini langsung gitu ya, tab holder. Jadi nanti langsung tinggal dimasukin sini. Untuk bagian belakang juga sudah ada pocketnya. Untuk di bagian samping juga dilengkapi dengan pocket tambahan lagi ya. Jadi ini sangat banyak sekali ya ruang-ruang penyimpanannya ya. Jadi di sini, di samping sini juga sudah ada. Terus, nah ini bagian yang waterproof tadi. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DEWALT. DEWALT guaranteed tough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.